Saya lagi minta kan. Assalamualaikum kepada penonton-penonton, cik penonton, bukanlah penonton, kepada yang yang menonton di di Facebook dan di IG. Cakap hi sikit. Baru tak tahu ada orang. Ada orang ke tak ni? Sekejap, saya tengok kat sini ada. Hi sikit, hi lambai-lambai sikit. Suara okey tak? Suara saya okey tak? Sedap tak? Kedengar ke tak? Sedap ke tak? Okay, alright. Puan siapa dah ada ni? Puan Nur Ain Harum. Puan apa dia pulang macam ni? Okay, sedap. Puan Jihawan. Puan Syafika. Puan Ainur. Puan Siti Nur Zahida. Okay, dah dia masuk kan? Nak tengok komen ni. Nampak slim, wow. Ha? Nampak slim lah puasa ni. Tapi selalu pun slim jealous. Siapa dia? Ada komen. Kenapa saya tak nampak ke? Ada ke nak nampak ke? Rasa suara manja-manja. Ya ke? Alamak. Tak boleh manja-manja sangat. Saya setia follow setiap live. Okay. Terima kasih Puan Syahira. Rasa suara manja-manja. Ya ke? Alamak. Puan Jihan, nampak kurus. Ya ke? Alamak. Oh, itu best. Itu komen yang paling best hari ni. Okay, salam Ramadan. Puan Uniqlo. Uniqlo pun selalu ada, saya perasan. Okay, so hari ni macam mana nak keluarkan suara ni? Dekat IG pun ada juga. Ada? Dekat IG ada ke? Dekat IG ada Haida ni, dia nampak kurus. Siapa? Haida. Nampak kurus? Itulah rahsia dia. Okay, so topik hari ni berkenaan apa topik itu? Okay, pasal development kanak-kanak secara generalnya kan, secara asasnya, dari segi perkembangan kanak-kanak tu, apa benda yang kita kena tengok, apa benda yang kita kena observe daripada lahir, apa skill yang penting untuk kita observe untuk memastikan kanak-kanak tu develop dengan, kita panggil dengan secukupnya lah, yang dia mendapat skill-skill yang secukupnya untuk nanti bila dia dah besar senang nak masuk sekolah, dia senang develop later on. Okay, skill-skill awal untuk yang kanak-kanak dia akan develop lebih kepada macam mana kita nak tingkatkan dia punya lagi dari segi kemahiran kognitif ataupun kemahiran kanak-kanak berfikir. Sebab apa tu, macam kemahiran berfikir semua tu, dia bukannya macam tiba-tiba kanak-kanak tu dapat. Dia mesti develop daripada kecil. Ada skill-skill tertentu yang membolehkan kanak-kanak ni mempunyai ataupun memperolehi kemahiran kognitif ataupun kemahiran berfikir yang bagus bila dia develop, bila dia membesar. Okay, itu daripada apa yang kita nak. So hari ni kita discuss berkenaan apa yang kita perlu rangsang. Even kanak-kanak tu kata dah umur 2 tahun, 3 tahun, bukan bermaksud tak boleh dah. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, even kalau yang kita jumpa yang mengalami delay pun, contoh walaupun dah berusia 5 tahun, kalau masih ada lagi skill-skill yang asas, yang basic, yang masih lagi dia tak dapat, yang tu pun kita akan rangsang juga walaupun dia dah berusia 5 tahun.
Sebab kita tahu skill-skill tu penting untuk dia develop later on. Okay? Habis dah? Baru start. Okay. Okay, so apa skill-skill tu? Eh, dah ada soalan? Belum lagi dah ada soalan ni. Salam. Okay. Puan Azhar, Puan Azina. I'm listening. Okay. Salam Ramadan. Macam mana nak bagi anak-anak fokus belajar? Tahun depan dah nak masuk tahun 1. Okay. Fokus lah isu sekarang kan. Yeah. Okay, so sekarang ni banyak isu kanak-kanak yang tak boleh fokus kan, itu isu dia. So sekejap ya. Nanti saya tengok soalan-soalan dia balik. Kejap. Tak habis lagi main. Happy tu main je. Jaga. Bye. Bye bye. Okay, kita sambung. Setelah bye tadi. Okay, mana ni baru nak start dah banyak soalan ni. Tak sempat tanya soalan. Okay. So kita cerita sikit pasal berkenaan development. Okay, apa skill asas? Actually saya dah ulang banyak kali dah berkenaan skill asas ni. Okay, skill asas ni dah banyak jugalah saya ulang berkenaan topik ni. Sebab memang sebenarnya benda ni penting. Skill apa nak develop daripada baby ni penting. Sebabnya kalau tak cukup develop daripada skill ni, kebanyakannya dia memang susah kita nak ajar any skill later. Lepas tu bila dah besar kita nak ajar on language punya part, on bercakap, on komunikasi. Kalau skill yang basic ni tak dapat, yang itu dia akan effect dari segi pembelajaran tu. Okay, so skill asas ni dia memang kita nampak macam tak berapa logik juga. Bukan tak berapa logik, maksudnya tak berapa, orang tak nampak benda tu ada kaitan. Tapi sebenarnya dia ada kaitan. Contoh dia macam ni. Masa kecil, okay, kenapa baby selalu macam suka mengutip, kita panggil mengutip, mouthing, suka masukkan benda dalam mulut, kan? So masa baby dia suka masukkan benda dalam mulut, dan dia suka pegang benda, and dia ada reflect yang bila tangan tu kita letak, dan dia akan grab, kan? So yang tu reflect baby. So kenapa baby ada reflect tu? Kenapa benda reflect, tak apalah, reflect tu tak ada masalah sangat. Cumanya reflect tu adalah untuk kanak-kanak dia merangsang dari segi dia punya deria dia. Okey, deria kita ada banyak. Bukan ada banyak lah, ada 5 yang basic, yang asas. Okey, dari segi deria kita ada penglihatan, mata, pendengaran, bau, rasa, dan juga sentuhan pada kulit. Saya tak boleh dia berfikir, dia orang sembah kat depan ni. So dari segi lima deria ni, apa tu maksudnya, masa kecil kita kita biasa kita tak perasan macam mana kanak-kanak belajar untuk rangsang 5 deria ni. Tapi sebenarnya kalau kita tak bagi pendedahan, deria-deria ni sebenarnya takkan dirangsang. Sebab dia memerlukan environment untuk deria-deria ni dapat input. Okay, contoh, sebagai contoh macam sentuhan, kita nak dapat input sentuhan, dia kita kena dedahkan kanak-kanak tu dengan berbagai sentuhan. Dia bukannya kanak-kanak tu tak buat apa-apa. Contohlah kalau kanak-kanak tu dia banyak duduk dan banyak tak banyak bergerak,
dia tak banyak sentuh macam-macam benda dan tak banyak apa tu bermain dengan macam-macam texture. Jadi input tu dia tak dapat tau. Sebab semua input yang dia dapat daripada sentuhan, daripada deria dia akan masuk ke otak dan otak akan tafsirkan benda tu. Okay, bila otak tafsir dia baru, dia akan bagi kesedaran pada anak tu. Okay, dia akan bagi kesedaran. Maksudnya anak tu sedar yang, okay, benda ni rasa dia macam ni. Bila sentuh, benda ni rasa dia macam ni. Dan benda tu akan disimpan. Okay, kalau input tu tak pernah sampai dan otak pun tak tahu macam mana nak respon dan dia tak ada information pasal benda tu, so nanti bila dia membesar, okay, bila dia membesar, dia akan jadi kanak-kanak tu dia tak boleh nak tolerate dengan banyak benda. Contoh, sebagai contoh, macam contoh sentuhan kan, sentuhan tadi tu. Sebab tu ada setengah kanak-kanak, kalau kita perasan, kalau baby cuba bawa pergi pantai ataupun rumput ke kan, yang tak pakai kasut, cuba letak di atas tu, memang dia orang takut nak pijak. Sebab dia akan bagi rangsangan yang berbeza. Contoh, kita dah biasa pijak lantai rumah. Lantai rumah rasa dia licin dan sebagainya. So kita dah biasa, kita dah input tu, otak kita dah biasa dengan benda tu. Sebab dia selalu dapat. Tapi macam pasir pantai, macam rumput kan, yang ini jarang dapat. Kita jarang bagi anak pijak rumput tanpa pakai kasut. Kita pula jarang lah nak pergi pantai kan. Memang sekali-sekala je pergi pantai. Jadi input tu dia jarang dapat. Cuba tengok first time kita bagi, mesti anak tu dia akan start geli, dia nak pijak. Sebab input tu dia tak pernah dapat. So bila input dia tak, masa kecil kalau kita nak bagi senang, sebab dia tak banyak lagi, kita panggil apa, protes-protes je tu. Dia tak banyak, dia tak boleh nak protes banyak sangat. Kita boleh bagi je walaupun dia takut-takut sikit, tapi bila kita selalu bagi, then dia akan adapt dengan cepat. Tapi kalau dah besar, contoh dah umur 4-5 tahun, masih lagi tak boleh adapt, masih lagi susah nak pijak benda-benda yang macam rumput ke pasir semua tu. Bayangkan masa tu dia dah besar, dia punya skill dia, behavior dah lain. Dia punya thinking dia dah lain. Dia dah boleh pandai tantrum, dia dah boleh pandai mengamuk masa tu. Okay, jadi bila kita nak bagi rangsangan bila dah besar, dia susah tau. Bukan tak boleh bagi, tapi dia keadaan tu dah makin susah. So rangsangan-rangsangan deria macam sentuhan semua tu, bagi pendedahan masa kecil yang banyak. Sama juga macam contoh sentuhan, bukan sekadar sentuhan dekat tangan, bukan sekadar kulit dekat tangan je, tapi seluruh badan. Okay, sentuhan yang ada kulit tu semua ada deria sentuhan. Termasuk juga dalam mulut kita. Actually dalam mulut pun, especially kalau kanak-kanak yang picky eater kan. Ada setengah yang picky eater yang mungkin macam tak boleh nak makan benda yang lembut, tak boleh nak makan benda yang keras, terlalu picky dari segi tekstur makanan. Yang itu pun mungkin disebabkan oleh dalam mulut dia. Okay, sentuhan kat dalam mulut tu, dia kurang dirangsang. Okay, macam kita punya tepi-tepi kan, tepi-tepi pipi kat belah dalam tu, dia tak cukup rangsangan. Jadi bila ada certain texture yang dia tak familiar, dia akan reject. Sebab benda tu dia tak pernah dapat sebelum ni. Otak dia tak pernah terima input yang macam tu. So dia dah start boleh reject. Kalau baby dia susah nak reject. Kalau kita suap makanan dia makan je, dia tak boleh nak reject sangat. Tapi bila besar dia senang nak reject. Dia boleh cakap tak nak, dia boleh tolak something. Okay? Sebab tu kalau rangsangan deria ni, sebab tu bagi masa baby, banyak bagi masa kecil, masa bawah setahun tu. Dia dah perlu dapat kan benda tu masa bawah setahun. Sebab masa tu kanak-kanak dia tak banyak rejection sangat, dan dia tak boleh nak macam nak melawan sangat lah kan, nak tolak, nak cakap tak nak. Kalau dah boleh cakap tak nak, masalah. Kalau budak dah boleh cakap tak nak, memang susah lah kita nak bagi. Sebab dia dah cakap tak nak, kita nak paksa boleh paksa lah. Cuma dia lebih susah lah berbanding kalau kanak-kanak tu masa kecil kan. Itu dari segi sensory. Masa bawah setahun tu dia boleh, dari segi motor. Yang ni detail kena tanya, kena bagi orang lain lah, bagi talk pasal benda ni kan. Kita kena panggil OT kat sini sebelah saya. OT kan, OT. Tiba-tiba OT busy hari ni. Macam tu. So dari segi perkembangan motor dia, dari segi perkembangan macam nak bergerak, nak apa tu. Sebab kebanyakan yang kita perasan, okay, kebanyakan kita perasan, sebab yang kita selalu nampak dengan mata kasar ialah pergerakan kanak-kanak. Sebab tu kanak-kanak yang kurang rangsangan, okay, kurang rangsangan, yang lambat bercakap, selalu kebanyakan kurang rangsangan. Dari segi perkembangan motor, berjalan, merangkak semua okey. Sebab yang itu kita nampak dengan jelas, perkembangan tu kita nampak dengan jelas. Contoh kalau anak tak jalan lagi, parents akan cepat risau. Dah setahun ni tak jalan lagi contohnya, ataupun dah, kenapa 8 bulan ni masih lagi belum pusing badan dia kan. So
sebab benda tu kita nampak secara dengan mata kasar, sebab tu kita boleh concern. Tapi kalau sensory, dia real, kita tak nampak tau benda tu. Benda tu terjadi dekat otak. Benda tu, rangsangan tu dia terjadi dekat otak. Tapi dia punya, dia punya manifestation, manifestation apa? Selalu tinggi sangat ke bahasa tu? Dia punya ciri-ciri, ciri-ciri tak ketakcukupan ni, Allah, bahasa apa ni? Ciri-ciri tak cukup rangsangan tu kita nampak nanti. Kita tak nampak masa baby tu. Kita tak nampak on the spot, tapi nanti kita akan nampak bila usia dia dah naik 2-3 tahun macam tu, kita akan nampak impact dia pada development seterusnya. Ha, masa setahun tu mungkin kita tak nampak kalau kita tak bagi rangsangan. Contohnya, contoh ini, ini common situation sekarang lah. Masa kecil mungkin dia kurang bergerak ataupun terlalu banyak dengan screen, okay, TV, gadget, iPad, phone. Dia terlalu banyak dengan screen. Masa kecil dia kurang bergerak. Bila kurang bergerak, macam mana dia nak dapat rangsangan dari segi sentuhan dia? Okay, sebab kita pegang phone, kita sentuhan dia sama je, and kita main screen. And screen tu dia akan effect on kanak-kanak punya attention. Yang kes-kes tak banyak, kes tak fokus tu, kan? Mostly sebab kita ada banyak kes yang macam tu sebenarnya. 80% yang datang memang semua on gadget. So kita kena suruh untuk berhenti gadget tu dulu. Okay, walaupun orang cakap banyak belajar dengan gadget, tapi it's not the the kita panggil apa? It's not the true learning lah. Bukan pembelajaran yang yang betul sebenarnya. Sebab kita dulu lah, zaman kita kecil-kecil dulu tak ada pun, tapi kita okey je kan. Kita zaman kita kecil-kecil kita tak ada gadget. Kalau orang nak cakap boleh belajar, boleh jadi bandai, boleh jadi jenis dengan gadget, saya memang totally saya tak setujulah. Okay, sebab kita dulu tak ada gadget, tapi kita ada dunia, kita ada environment yang kita boleh explore. Dan kita awareness kita bagus. Sebab tu kalau dulu saya rasa zaman-zaman sebelum gadget bermula, isu fokus ni dia tak banyak sangat tau. Saya jumpa kanak-kanak autism pada masa tu 10 tahun lepas, okay, masa sebelum saya grad, semasa saya belajar. Masa tu gadget belum lagi meluas lah. Masa tu nak beli phone kalau yang touch screen tu kira tak mampu lah kan. Pakai pun phone 3310 macam tu kan, phone Nokia 3310 tu. Jadi pada zaman tu sebenarnya kalau yang datang ke session, saya jumpa patient pada masa tu, tak ramai sangat yang ada isu fokus. Kecuali yang memang ada autism. Yang autism tu pun memang klasik punya ciri-ciri autism. Dia bukannya kita panggil sekarang, dia ada term baru, virtual apa tu, virtual autism, yang tak tahulah nak cakap autism ke tak. Dia macam tu, dia in between. In between nak kata autism pun tak sangat, nak cakap normal pun tak. So dia in between, tengah-tengah. So kalau kes-kes yang macam ni selalunya, selalu mostly disebabkan kurang rangsangan daripada kecil. Dan kurang rangsangan tu boleh jadi macam-macam lah. Mungkin disebabkan oleh TV sepanjang masa, screen sepanjang masa, ataupun memang tak ada orang yang, mungkin kes-kes yang macam contoh tak banyak bergerak, ataupun anak yang duduk kat rumah dengan maid contohnya kan, kes-kes yang macam tu, okay? So dia kurang dapat rangsangan dari segi benda tu. And satu lagi, kes-kes yang terlalu protektif. Saya bukan tak bagi protektif, tapi kadang-kadang overprotektif boleh menyebabkan kanak-kanak kurang rangsangan. Contohnya macam kanak-kanak yang suka mouthing, masuk mulut, okay? Mouthing tu adalah perkembangan normal kanak-kanak. Bukan perkembangan normal, maksudnya skill yang kanak-kanak memang dia akan buat. Rata-rata semua sepatutnya dia buat. Sebab itu adalah cara macam mana dia nak dapat rangsangan dari segi rasa dan juga kat mulut ni. Okay, dia mouthing tu, dia dah tengok, okay, macam mana dia rangsang dari dia. Contoh, contohlah, katalah ada apa tu? Pensel. Contoh ada pensel. Okay, dia nampak pensel ni macam ni rupa dia. So rangsangan dari segi visual dia dah nampak. Alright. So lepas tu dia apa tu, dia pegang. Bila dia pegang, rangsangan dari segi sentuhan dia dah rasa. So apa lagi rangsangan yang dia belum dapat? Okay. Lepas tu dia akan masuk mulut. Sebab seterusnya adalah rangsangan rasa. Dia nak rasa benda tu rasa macam mana, sebab dia tak tahu. Okay. So dia rasa. Bila rasa masuk dalam mulut, dia dapat rasa dengan lidah dia. Mungkin tak ada rasa manis, tak ada apa, tak ada rasa apa. Tapi dari segi sentuhan tu, dia akan kena ni dekat dalam mulut dia. Dia tahu, oh, benda ni keras, something yang keras. Ataupun kalau benda yang lembik, dia bila dia masuk mulut tu, oh, benda ni tekstur dia lembik, rasa dia lain kat dalam mulut. Okay. So
bila masuk mulut juga sebenarnya dia akan melibatkan bau sebab kita punya mulut dan hidung bersambung. Contoh sama dengan makanan. Makanan masuk mulut sebenarnya sebab kita boleh bau makanan tu sebab hidung dengan mulut kita bersambung. Okey, rongga dia bersambung. So sebab kanak-kanak dia takkan buat hidung macam tu. Jarang yang buat macam tu. So bila masuk mulut dia automatik dia akan dapat rangsangan tu. Okey. And then bila kita cakap kat dia, oh pencil, dia dapat rangsangan dari segi auditory. So dia masuk, dia dah dapat visual, dia dapat rasa, dia dapat sentuhan, dia dapat auditory. 5 rangsangan serentak dia dapat dalam masa yang sama. So that's why sebab tu pentingnya kanak-kanak yang macam mouthing tu. So kebanyakan kanak-kanak yang kalau yang contoh masa mouthing, masa dia kecil, kita stop dia daripada mouthing, dia mouthing dia akan lambat develop lah. Sebab tu kalau setengah 3 tahun, 4 tahun baru start masuk mulut. Dia baru start aware yang benda sekeliling dia ada apa. Macam mana nak dapat, otak dia baru start sedar yang oh ini rangsangan ni tak cukup. So otak dia keep akan bagi instruction untuk dia dapatkan rangsangan tu melalui masuk mulut. Okay, sebab 3 tahun 4 tahun baru mouthing. So yang tu memang consider as delay sebenarnya. So dia akan delay banyak skill. Sebab sepatutnya benda tu bawah setahun tapi 3-4 tahun baru nak dapat. So dia akan effect banyak skill after that. Okay, banyak skill-skill thinking ataupun skill-skill perkembangan kognitif, perkembangan berfikir dia, perkembangan mental, yang tu. Alright. So kalau development yang macam tu, orang cakap tak bahaya ke kan? Tak bahaya ke masuk mulut? Sebenarnya tak bahaya kalau benda yang kita bagi tu tak bahaya. Sebab itu function kita. Kita bukanlah kita bebas je bagi anak tu. Maksudnya masuk mulut sesuka hati sampai benda tajam, benda kecil ke apa. So kita control dari segi environment, benda-benda mainan dia kan, mainan-mainan dia ataupun apa tu, mainan dia tu basuh lah, cuci lah kan. Ataupun janganlah kita letak benda yang kecil-kecil macam guli or something sekeliling tu. Sebab kita tahu dia pun tak boleh nak bezakan benda tu lagi. Dan kita just control the environment supaya environment tu selamat untuk dia. Tapi the skill still going on, right? So kita tak boleh nak stop. Mari kita tengok. Normal ke baby 14 bulan masih mengutip? 14 bulan berapa setahun? Normal tak? Okay. Paling last setahun setengah. So kalau mengutip ni dia paling last setahun setengah lah. Setahun setengah sepatutnya stop. Sepatutnya stop. So setahun dua tu masih lagi ada tu, okay lagi. Cuma dia akan berkurang tau. Dia akan start berkurang. Dia kalau mungkin masih ada, tapi dia skill tu, bukan skill lah, maksudnya behavior tu start berkurang. Yang tidur ni. Okay. Sejak umur berapa? Sejak umur berapa? Paling awal bila? Apa ni? Apa Puan Jihawan? Paling awal apa? Skill apa ya? Okay. Kalau anak 1 tahun 9 bulan, bila panggil dia pandang, lepas tu buat-buat tak dengar atau terus main. Tapi bila kena marah dia boleh je tenung kita lama-lama. Is that okay? Setahun 9 bulan, bila kita panggil dia pandang, lepas tu buat-buat tak dengar. Okay, macam ni. Bila kita panggil, okay, ni kita tengok situation. Kita tak payah tengok situation anak. Kita tengok situation kita. Okay, kata kita tengah buat something, orang panggil, kita mesti akan respon, kita akan pusing. Tapi bila orang tu tak ada bagi anything, kita macam, kenapa panggil? Kita akan terus continue buat apa yang kita buat. Dan katalah orang tu panggil 2-3 kali, kalau kita pusing pun tak ada apa-apa, tak dapat apa-apa. Dan of course lepas tu kita macam buat apa-apa je lah kan, malas nak layan. Dia macam tu. So sama case dengan kanak-kanak. Okay, kanak-kanak, kita panggil kena bersebab. Kita panggil anak-anak kena bersebab. Bukannya kita saja-saja nak panggil sebab kita nak tengok dia respon. Sebab kalau dia tak dapat anything from respon dia, dia lepas tu dia tak nak respon sebab dia tahu kalau respon pun dia takkan dapat apa-apa. Okay, contohnya bila kita panggil itu memang sebab kita nak bagi something. Ataupun kita panggil tu sebab memang kita ada something yang kita nak interact dengan dia. Bukan sekadar lepas panggil dia pusing tak ada apa-apa. Sekadar menghadiahkan senyuman manja. Okay, so contohlah kalau kita panggil nama dia pusing, make sure masa tu ada something. Contoh kita nak bagi mainan, nak main tak? Ataupun kita tunjuk something, ya, tengok ni. So something yang dia dapat daripada respon dia. So dia rasa dia punya respon tu bermakna. Sebab tu kalau ada setengah budak kita panggil, dia respon, tapi kita tak ada bagi apa-apa, dia akan go back kepada apa yang dia buat. Lepas tu kita panggil, dia tak akan respon dah. Sebab dia tahu kalau dia respon pun dia tak dapat apa-apa. Baik dia fokus pada dia main. Sebab tak ada function. That respon tak ada function. Okay. Okay, kalau marah tenung lama-lama tu okey lah. Memang macam tu selalunya.
kita kat saya pun kalau kau marah saya tenung lama-lama. Sebab nak tunjuk betapa marahnya je. Bukanlah marah kan, tenung ketenungan kita tu dah cukup menakutkan. Kena muka menakutkan sikitlah. So okeylah sebenarnya, cuma kena tengoklah kenapa panggil dia. Okey, kena ada reason. Sebab communication dia ada reason. Kalau panggil nama anak dia susah sangat nak respon. Apa masalahnya ya anak 1 tahun 3 bulan. Okey, kalau panggil nama tak respon, okey. Biasa kanak-kanak respon pada nama seawal usia 6 bulan. Okey, seawal usia 6 bulan dia respon pada nama. Okey, nak respon pada nama, dia kena ada awareness, kesedaran. Kesedaran apa yang jadi dekat sekeliling dia. Apa yang orang lain buat, apa orang lain cakap, apa yang jadi. So dia kena ada satu kesedaran. Nombor dua, dia kena ada dari segi attention, tumpuan dia. Dia boleh tak tumpu pada apa yang jadi dekat sekeliling, boleh tak tumpu apa yang orang cakap sekeliling dia. Okay, so by usia 6 bulan, biasanya kanak-kanak dia dah aware. Dia dah aware dah body dia apa, dia dah aware apa yang jadi sekeliling dia. Even kalau orang lalu pun dia dah start boleh tengok dan follow laluan orang jalan. Katalah kalau dia tengah duduk somewhere, lepas tu ada benda yang lalu, dia boleh follow eye gaze dia. Okay, so maksudnya dia dah ada attention, dia dah aware apa jadi sekeliling dia. So kalau untuk kanak-kanak yang atas daripada 6 bulan, contoh atas daripada setahun, masih lagi tak respon pada nama, yang tu kena tengok satu dari segi awareness dia. Adakah dia sedar ke tak sebenarnya yang keliling dia jadi apa? Kalau orang lain kat macam contoh panggil nama tak respon, maksudnya kalau panggil nama pun tak respon, of course kalau kita cakap apa pun dengan dia sebenarnya memang susah nak masuk. Sebab dia tak ada satu skill kita panggil attention punya skill. Okay, dia tak boleh bagi attention pada apa yang jadi dekat sekeliling dia. Kalau yang kes-kes macam ni, cuba check selalunya dia akan ada isu dengan sensory yang tak develop well. Bahagian sensory tadi, yang 5 sensory tadi tu, plus ada lagi macam balance dan apa lagi satu lah? Proprioceptive, maksudnya kesedaran pada sendi joint. Yang itu kena check. Mungkin ada few, salah satu ataupun 2-3 sensory yang ada masalah. Okay, sebab tu dia tak aware, dia kurang awareness. Awareness pada badan dia dan juga awareness pada yang sekeliling dia jadi apa. Sebab untuk respon kanak-kanak kena ada awareness. Okay, so kalau untuk kes yang Puan Nadia Abdul Hadi, kalau anak masih lagi tak respon pada nama usia 1 tahun 3 bulan, yang ini saya sarankan untuk Puan jumpa occupational therapist untuk check on dia punya sensory. Ada tak sensory yang ada isu? Sebab itu indication awal dia akan develop masalah fokus later on. Okay, indication awal. Sebab dia akan ada masalah fokus dan delay on language everything. Fokus dia akan effect banyak benda. Okay, kalau fokus ada isu, dia akan effect sangat banyak benda. Bukan setakat bercakap, faham arahan semua dia akan effect. And later on dia akan effect on school punya benda. Jadi dia akan effect banyak. So untuk start ni, start awal pun tak apa. Start bagi rangsangan on sensory punya part. Cuma just belajarlah, jumpa occupational therapist dan belajar macam mana nak bagi balik rangsangan-rangsangan tu. Okay. So masa yang sesuai. Masa sekarang ni kira good lah untuk start. Puan Eli Zulaika pun tanya soalan yang sama. Macam mana nak bagi anak fokus. Okay. Tahun depan dah masuk tahun 1. Okay, fokus ni selalunya kita develop fokus ni daripada awal sebenarnya. Daripada kecil dia dah start fokus, dia kena ada eye gaze. Sebab tu saya kata kalau kadang-kadang yang ada masalah fokus, selalunya memang ada masalah dari segi sensory. Kalau tak banyak sikit mesti ada. Okay, sensory, sebabnya sensory ni dia membuatkan kita fokus, dia membuatkan kita calm. Kita sedar dan kita calm. Contoh apa ya, yang kalau kita sensory yang membuatkan kita jadi macam tak tenang. Sentuhan. Contoh sentuhan. Okay, kita tak suka sentuh benda yang kotor-kotor melekit lah. Okay, kotor-kotor melekit. Kita tak suka. Kita memang tak boleh. Ataupun contohlah kalau nak masuk toilet ke kan, kasut basah ke, kita tak suka benda tu. Kita tak suka kata kasut kita basah. Bila kita pakai, kita rasa sangat tak selesa. Dia rasa benda tu sangat mengganggu hidup kita. So bila daripada situ, kita rasa tak tenang. So bila kita rasa tak tenang, kita tak boleh nak fokus pun benda apa jadi keliling kita. Sebab kita terlalu fokus pada rasa tak tenang tu. Sama juga dengan kanak-kanak ni. So kalau dia ada masalah sensory tadi, dia tak boleh nak fokus. Contoh especially kan, contoh kanak-kanak yang ini, contoh yang kita selalu jumpa, dia geli dengan benda melekit. Contoh macam gam, pasir ke, dia geli. Dia tak boleh nak pegang. Usia dah kata 4-5 tahun tapi still lagi geli dengan gam. Macam mana dia nak belajar
Kalau dengan gam pun dia geli. Of course kalau pergi sekolah memang gam tu kira common thing lah. Kan? Gam tu kira benda yang paling common. Yang memang tak ada apalah sebenarnya. Memang sekolah akan guna banyak gam. So kalau dia tak boleh tolerate dengan gam, benda tu akan macam dia terlalu fokus yang dia tak boleh tolerate macam tu. Of course apa yang cikgu ajar sekeliling dia takkan dapat. Ini bateri. Satu dia power bank ni. Ada power bank sini. Cancel ke luar panggung? Okay, okay. Cancel ke okay ke? Okay, so kalau even yang macam 6 tahun nak masuk darjah 1 ni pun cuba sensory mungkin agak kalau kita nak betulkan semua sensory mungkin agak susah lah kalau untuk yang usia dah besar. Cuma apa yang boleh kita buat untuk keep fokus, satu kita cuba boleh tengok macam mana condition dia. Okay, kalau dia dah boleh duduk cuma tak boleh duduk lama, mungkin kita boleh buat latihan untuk dia stay, dia tahan diri dia. Okay, untuk dia stay fokus pada untuk masa yang lebih lama. Mungkin kena naikkan masa ke, kita start dulu dengan masa yang pendek dan naikkan masa sikit demi sedikit. Banyakkan messy play. Okay, banyakkan messy play. Benda yang messy, benda yang messy apa? Messy lah, comot lah. Okay, main watercolor, main gar, main benda-benda yang macam tu. Sebab benda-benda macam tu, kalau dia dah start tolerate, sensory dia dah dapat, dia akan start calm. Dia akan start aware of body dia. Okay, dan dia akan start fokus, lebih fokus. Kak IG ada soalan. Ha? Kak IG ada soalan. Okay, apa dia? Saya tak boleh. Okay. Anak saya umur 4 tahun. Guru bagi tahu dia tak suka join group activity. Dia ada language delay. Kalau ajar dia kadang tak mau repeat. Kalau macam ni saya perlu attend occupation therapy ke? 4 tahun tak nak join. Tak nak join group activity. Tak nak join group activity. Okay, kalau tak nak join group activity ni kena tengok mungkin dari segi social lah. Social dia maksudnya adakah dia satu kena tengok satu dia baru masuk sekolah ke ataupun dah lama masuk sekolah. Okay, sebab kalau dah lama masih lagi tak boleh nak adapt dengan orang yang ramai, kanak-kanak yang ramai, mungkin social issue. Okay, and juga selalunya kalau ada social issue dia akan ada juga attention, ada juga sensory sikit. And tapi kalau kanak-kanak tu kira baru je masuk sekolah, tapi sebelum ni mungkin dia banyak duduk seorang. Okay, environment dia mungkin dia banyak sendiri, main sendiri, kat rumah sendiri. Mungkin dia tak biasa main dengan kanak-kanak lain ataupun dia tak biasa environment yang ada ramai orang. Kalau macam tu mungkin dia ambil masa untuk adapt. Just mungkin matter of adaptation. Tapi kalau let's say dah lama masuk sekolah tapi still even adik-beradik pun ramai tapi still tak boleh nak bergaul, tak boleh nak join, yang tu lebih kepada social. Kalau yang macam tu memang nak kena join, memang bagus masuk sekolah, cuma nak kena mungkin nak kena konsak dengan cikgu dia supaya sentiasa tarik dia untuk join the group. Tak boleh jangan biar. Sebab kalau kita biar dia akan keep macam tu sampai bila-bila. Sebab dia tak tahu, just tak tahu macam mana, dia tak tahu macam mana nak handle that situation. So kita kena tolong dia untuk handle that situation. Kita kena ajar dia ataupun tarik dia bagi, just nak bagi tahu macam bestnya bila buat aktiviti ramai-ramai. Sebab dia nak join tu mungkin dia rasa something, dia takut ke apa, kita tak tahu. Tapi kita kena tunjukkan yang benda tu adalah best. Kena ajak dia, kena panggil, kena join the aktiviti juga, kena join the group. Sebab kita nak bagi dia rasa the group tu macam mana. Okay, sebab dia ada that feel. So macam-macam, kalau yang macam tu pun mungkin boleh check juga dengan OT, dengan occupational therapist, in case kalau ada on sensory punya part or apa tu. Cuma kalau kata sensory semua okay, mungkin lebih kepada social ataupun fear social, yang tu kena join lebih kepada group punya activity. Memang kalau masuk sekolah boleh masuk tadika, is a good macam good decision. Tapi kena make sure that tadika ataupun tempat tu cikgu dia memang memang akan apa tu boleh boleh handle this kind of children, boleh tarik anak tu dan join the activity. Kita tak nak anak tu left behind. Okay, macam playgroup dan sebagainya. Okay, kita pun ada banyak case sebenarnya, playgroup kat sini pun memang mostly macam tu. Okay, kita ada buat playgroup kat sini. So playgroup dekat tempat sini pun memang kebanyakan kanak-kanak yang memang macam tu, yang awal dia memang tak berani nak join, tak berani nak cakap in the group, tak berani nak bagi komen. Tapi bila end up bila after 3 to 4 session, dia dah start berani. Dia start berani nak join the group sebab dia rasa seronok, dia enjoy benda tu.
So itu peranan kita untuk tolong dia dari segi situ. And yang pasal nak jumpa OT tu boleh pergi check. Tapi saya saya tak adalah cakap memang kalau tak boleh bersosial dia akan ada masalah sensory. Saya tak tak boleh nak cakap macam tu, tapi kena check, boleh check. Ha, mungkin confidence tak ada. Umur kanak-kanak boleh tutur dalam dua atau lebih suku kata. Dua atau lebih suku kata. Suku kata. Okay, suku kata ni bergantung sebenarnya kalau dia macam ni. Kadang-kadang kalau even umur setahun lebih start bercakap, kadang-kadang dah boleh start buat dua suku kata. Okay, macam bola, terus boleh buat bola. Memang ada setengah keluar ataupun mama dua suku kata kan. Mama is dua suku kata. Tapi ada setengah tu, dia memang cakap hujung-hujung dia, dia buang-buang. Macam bola jadi la, jadi suku kata, ma jadi ma, susu jadi su je contohnya. Okay, yang itu normal sampai usia 3 tahun. Kalau cakap hujung-hujung, tapi kalau kepanjangan ayat, lain cerita. Okay, setahun sampai 2 tahun lebih kurang dalam sepatah-sepatah. Kalau masuk 2 tahun, dia dah boleh buat ayat 2 perkataan. Bukan 2 suku kata, 2 perkataan. Nak makan. Makan nasi. Okay, 2 perkataan. Bila nak masuk 3, dia akan start buat dalam 3 perkataan dalam satu ayat. Ha, tu dari segi perkembangan ayat. Tapi dari segi pertuturan ataupun sebutan, okay, cakap hujung-hujung ataupun dia potong-potong suku kata tu, yang itu kalau cakap hujung-hujung kita, dia punya range tu sampai 3 tahun. Lepas 3 tahun masa cakap hujung-hujung, dan kita boleh start bagi rawatan. Okay. Anak saya 3 tahun, kalau dia tengah tengok TV, automatik dia akan masukkan jari dalam mulut. So ni boleh consider mouthing or habit? Habit. Okay. Habit, tu habit. Itu habit. Maksudnya dia macam ni, dia bila tengok TV, sebab biasa benda tu dia dah biasa buat. Dia macam ni lah, dia macam seolah-olah macam ni eh. Kita kalau duduk, macam saya kerana saya ada habit gerak kaki. Okay, kalau kita tak sedar benda tu jadi, kita tengah buat kerja, saya akan gerak kaki. Ibu sekarang pun saya tengah gerak kaki kadang-kadang. Okay, bila saya sedar, saya akan stop. So dia macam tu, dia habit. Otak kita dah, dia macam bagi instruction tu tanpa kita sedar. So macam dia, dia tengok TV je, automatik akan masuk. So dia perlukan that kind of simulation. Rangsangan tu dia nak bila benda something tengah jalan. Kalau macam tu, just kena sentiasa remind. Bila habit ni nanti dia melekat, so kena sentiasa remind dia. Maksudnya time tengok TV, dia masuk mulut, suruh keluarkan, suruh keluarkan. So masuk jebat, masuk jari dalam mulut tu, kalau dah usia 3 tahun tu, dia tak appropriate dah sebenarnya. Even mouthing pun dah tak appropriate masa tu. Okay, kalau 3 tahun. So kita tak nak dia sentiasa bagi rangsangan macam tu. Biar dia tengok TV tu, biar dia aware yang body dia tengah buat apa juga. Sometimes bila masuk mulut tu, dia tak aware pun body dia tengah apa. Itu just instruction automatic daripada otak. Lebih kepada habit lah sebenarnya. Okay, anak saya masih kecil, masa kecil banyak terdedah pada TV daripada pagi kot. Dari pagi sampai nak tidur. Eh? Lepas tu ciri autism datang. Okay, maksudnya dari segi eye contact, dia speech delay. Panggil nama dia tak respon, arahan tak ikut. Lepas tu saya hantar terapi, saya rangsang balik, ciri tu dah okey. Tapi dia tak tapi dia tak bercakap satu hala lagi. Saya akui masa kecil, apa je hilang-hilang ni. Masa kecil tak rangsang dia bercakap, ajar dia. Biasanya faktor macam ni sebab dia betul-betul autism ke ataupun sebab TV tu? So dia kena tengok eh. Contohlah kalau untuk kanak-kanak yang memang dari kecil kurang kan, contoh dia yang dengan skrin, yang banyak dengan TV, banyak dengan gadget daripada kecil, kadang-kadang memang dia akan keluarkan ciri-ciri macam autism yang orang panggil virtual autism tu. Sebabkan dia kurang rangsangan, maksudnya sensory dia tak dirangsang, so of course dia akan jadi sensitif, kadang-kadang terlalu sensitif ataupun kurang sensitif. Itu salah satu ciri autism. Okay, tapi disebabkan masa kecil dia tak dapat rangsangan tu, of course dia akan tunjukkan ciri macam tu. And attention dia ada masalah, eye contact dia ada masalah disebabkan oleh dia kurang rangsangan pada deria, dan menyebabkan dia kurang awareness. Bila kurang awareness, eye contact takkan ada dan attention akan affected. Okay, dia akan berderik-derik macam tu. So bila dia berderik macam tu, daripada attention affected, dia akan effect dari segi language dan communication. So dia akan berderik-derik effect macam tu. Sebab tu kita nampak ciri-ciri dia macam autism, tapi dia tak really. Tapi bila kita start stimulate balik, kadang-kadang dia akan improve. Ada soalan ke Kak Eji? Setelah dia akan start improve dari segi sensory dan juga dari segi language dia. Cuma sekarang ni belum cakap lagi kan? Belum cakap lagi. Eye contact, panggil nama tak respon. Ya, itu ciri-ciri biasa sebenarnya.
Kalau sekarang masih lagi, saya tak tahu usia berapa kan Puan Safura Zakaria ni, saya tak sure anak puan usia berapa. Tapi kalau usia dia masih lagi mungkin 2 tahun ke 3 tahun, sebenarnya ada chance lagi, ada chance untuk bagi balik rangsangan tu dan dia dapat balik that skill. Ada chance, okay? Masih ada chance. Cuma kalau yang macam ni memang kena jumpa occupational therapist dan speech therapist. Kena buat dua-dua. Definitely kena buat dua-dua. Dan the best kalau puan boleh cari like intervention, early intervention yang dia boleh dapat all the skill serentak. Dia tak perlu asing-asingkan that skill. Okay? Dia boleh dapat benda tu serentak. Saya ajar murid darjah 1, nampak kurang fokus. Dia suka sangat ganggu kawan-kawan buat kerja. Bila dia tegur, dia terus macam mengamuk sampai tolak-tolak meja. Macam mana nak didik dia untuk fokus dan tenang dalam kelas? Ada apa ayat yang sebabnya kalau dia nak maklumkan pada waris budak tu? Ini kes yang... sebab kalau dah darjah 1 macam ni, dia bukan setakat kes fokus. Dia bukan setakat kes fokus sahaja. Mungkin dia tak boleh fokus satu hal. Tapi dia dah start develop behavior. Behavior problem. Maksudnya, dia tak takut orang satu dan dia dah pandai melawan. Okay, sebab behavior dan tak fokus dia dua benda yang berbeza. Dia tak, benda tu dia tak datang serentak sebenarnya. Dia bukan budak yang tak fokus akan ada masalah behavior. Tak. Behavior training dia lain, fokus training dia lain. Even ada setengah anak yang tak fokus tapi behavior dia okay. Kita suruh buat, dia buat. Cuma dia tak boleh nak fokus lama. Okay, dia duduk kejap tu dia bergerak-gerak. Tapi dia tak kacau orang. Dia tak akan mengamuk macam tu. Sebab kalau mengamuk macam tu, itu lebih kepada behavior problem. Behavior ni maksudnya tantrum, everything yang macam tu, mengamuk, pukul orang, itu behavior. Itu training dia lain, training on behavior. Okay, macam mana kita nak manage behavior anak tu. So kalau kes yang macam ni, dia kena tengok condition lah. Sama ada mungkin kat sekolah mungkin boleh buat time out. Selalu orang buat time out. Kalau dia mengamuk, okay, time out. Dia duduk somewhere, asingkan dia daripada kelas, dia tak boleh join the class dan sebagainya. Dia macam something like punishment. Cuma kita tak adalah pukul ke apa, cuma macam boleh buat time out ataupun sebab kalau dah besar, contoh usia dah 8 tahun, 9 tahun, kalau kita nak shape behavior masa usia ni memang sangat susah sebenarnya. Struggle, teacher akan struggle. Sebenarnya kalau nak shape behavior, bukan setakat kat sekolah je, kat rumah sekali. Parents kena ambil tahu. Parents kena tahu. That's why kalau macam kes Puan Naimah tadi kan, cikgu tadi, yang ini memang kena bagi tahu parents yang anak ni macam-macam ni. Okay, fokus dia memang ada masalah fokus. Tapi fokus tu dia akan effect dari segi learning. Tapi bukan dari segi behavior. Kalau yang mengamuk itu, itu adalah masalah behavior. Memang nak kena tackle masalah behavior, bukan sekadar dekat sekolah je, dekat rumah pun kena tackle. Maksudnya kat rumah tu kena tengok macam mana parents layan dia dekat rumah. Ataupun dekat rumah memang tak ada orang tegur dia. Tak boleh nak tegur, marah. So orang bertindak tak payah tegur. Macam dia nak buat apa suka hati. So kalau kes-kes yang macam tu, kalau suka hati dia nak buat apa kat rumah, kat sekolah tak boleh suka hati, so dia akan kontra. So behavior tu dia takkan boleh settle. So kalau nak train behavior ni, mereka kena kat sekolah dan parents kat rumah pun kena sama-sama buat. Okay, itu behavior tu kira different story lah, different cerita. Okay, Puan Nur Zatul, anak jagaan saya isu sosial dan kurang berkeyakinan. Dah puas pujuk, puji dan bagi dorongan untuk bermain bersama kawan-kawan, tapi tiada juga respon untuk bermain sama-sama. Komunikasi hanya satu hala. Usia 4 tahun, baru masuk taska awal tahun. Sebelum ni duduk dengan pengasuh. Di rumah ada kakak usia 5 tahun. Kakaknya ceria. Okay. Okay, kalau yang macam ni, ini saya tak tahulah. Mungkin boleh pergi jumpa kalau yang usia yang tadi tu kan, yang Puan Nur Zatul ni. Kalau macam ni, boleh boleh cuba... Satu lagi, boleh cuba nasihatkan parents dia untuk jumpa pakar, diagnose the problem. Okay, sebab saya tak nampak benda ni ada satu isu. Saya ada nampak banyak isu dekat sini. Okay, it's not just issue sosial dan kurang keyakinan. Tapi saya rasa isu dia lebih daripada tu. Sebab dia tak ada communication dua hala. Bila tak ada communication dua hala, selalunya dia akan ada isu dari segi attention. Dia akan ada isu dari segi language development. Also selalunya akan ada juga dari segi sensory punya part. So kalau untuk kes macam ni, saya tak nampak dia ada satu isu, dia ada banyak isu. So saya memang sarankan, boleh sarankan pada parents dia jumpa dengan pakar kanak-kanak and refer pada occupational therapist, refer pada speech therapist untuk settlekan that problem.
Okay, sebab kalau banyak isu yang tak settle, contoh sensory tak settle, everything tak settle, kita ajak main macam mana pun, kita nak betulkan macam mana, social dia pun kadang-kadang susah nak jalan sebab awareness dia tak ada. Ada soalan Kak Eji. Anak dia 2 tahun 3 bulan, suka jalan jinjit kaki. Tapi kalau jalan dalam toilet, tempat tinggi, jalan biasa. Macam 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Suka jalan jinjit. Jauh, jengkit-jengkit, okay. Tapi kalau jalan dalam toilet, tempat tinggi, jalan biasa. Dia special delay, cuma pandai sebut nenen. Tempat biasa dia jengkit, yang tu sensory lah kot kan. Selalunya anak jalan jengkit-jengkit ni, sebenarnya sensory. Maksudnya dia tak boleh nak tolerate dengan permukaan tu. Tempat, tapi tempat tinggi dia okey pula. Tempat tinggi toilet, jalan biasa. Tinggi sebab memang dia kena pijak. Sebab mungkin tempat tinggi, takut dia gayat. Kalau jengkit memang macam nak jatuh. Sebenarnya kalau tempat tinggi, okay, kalau kita jengkit, kita akan rasa nak jatuh sebenarnya. Dia tak start balance, body balance tu. Body balance tak ada. Tapi kalau tempat yang rata, yang itu biasanya sensory tu. Itu sensory sentuhan ataupun kaki. Visual, dia nampak ataupun visual. Sentuhan ataupun visual. Visual tu maksudnya dia contoh. Tempat tu macam kasar. Tempat tu jarak nak melangkah tu ke. Mami jawab sini. Jawab dia jauh je kan. Jawab belakang skrin. Apa? So dari segi visual lah, pandangan dia, pandangan dia pada permukaan tu, mungkin apa yang dia nampak tu lain. Dia nampak mungkin macam mana? Dia nampak macam benda tu kena langkah, celongkang ke, tapi sebenarnya tak ada. Tapi sebenarnya tak ada. Dari segi visual lah. Mungkin visual kotak, kotak-kotak mozaik tu dia rasa macam longkang ke apa ke kan. So kita tak tahu apa yang dia nampak sebenarnya. So sama ada visual ataupun sentuhan. Biasa jengkit-jengkit tu sensory. Okay, tapi jangan biarkan sampai besar lah. Benda tu tak boleh dibiarkan sampai besar. Sebab kalau sampai besar dia masa jadi apa, dia punya otot kaki tu akan terganggu. Otot dekat bahagian kaki tu. So nanti sampai besar dia berjengkit, dia tak boleh nak turunkan. Sebab masa ataupun otot dia pada bahagian tu dia dah keras lah, macam keras dan memendek. Okay. Apakah kebaikan terapi brainwave? Okay. Saya kurang jelas. Okay, saya pun tak sure sangat sebenarnya pasal terapi brainwave. Okay, saya pun tak tahu sangat. Kalau ada yang tahu mungkin bagi tahu saya. Tapi apa yang saya tahu, ni apa yang saya tahu pasal brainwave. Okay, brainwave kita ada banyak. Dia ada macam-macam. Dia ada alpha, beta, dia ada delta apalah, something alpha. Tapi orang cakap alpha is the best untuk learning. Sebab alpha punya state. Okay. So alpha state ni dia ada frekuensi dia tersendiri. Brainwave kita sebenarnya dia ada frekuensi. Maksudnya okay, kalau frekuensi kita tidur, frekuensi dia mungkin dia kecil je frekuensi dia. Okay, beta punya state contohnya. Saya tak ingat lah yang tu sangat. Tapi setiap alpha, beta tadi tu, delta tadi tu, dia ada dia punya frekuensi tersendiri. Dan setiap frekuensi tu akan memberikan kita punya respon yang berbeza. Contoh time kita nak belajar, okay, time learning, the best state tu orang cakap alpha. Alpha dia adalah frekuensi dia, saya tak ingat lah berapa dia punya nilai tu. Cuma mungkin brainwave terapi ni saya tak tahu sangat, ni saya teka je. Mungkin dia merangsang brainwave kanak-kanak tu pada satu frekuensi untuk dia belajar, untuk dia sedar. Untuk dia dalam keadaan yang sedar, mungkin macam tu. So kalau dia dalam keadaan sedar, dalam keadaan yang otak yang ready, mungkin learning dia akan lebih cepat. Dia macam tu lah lebih kurang. Okay. So mungkin kebaikan dari sisi tu, saya pun tak sure. Saya pun tak pasti dari segi dia punya apa kita panggil, dia punya keberkesanan terapi tu macam mana. Cumanya yes, memang ada kaitan brainwave dengan learning. Memang ada kaitan. Anak saya ada masalah fokus bila cikgu suruh buat latihan dalam kelas. Anak saya ada masalah GDD. Okay, masalah GDD ni dia ada isu, banyak isu lah kan. Okay? Global developmental delay. So delay dia ada banyak lah. Language delay, dia ada physical juga delay. Dan mungkin dari segi kognitif ataupun mental juga akan ada kelewatan juga. And biasanya untuk kanak macam ni kurang fokus sebenarnya common lah. Itu salah satu ciri lah yang ada untuk kanak-kanak GDD, kurang fokus. Dan mungkin boleh buat timing, boleh buat latihan lah untuk dia fokus. Okay, start dengan kat rumah, bagi task yang mungkin masa
kita bagi masa tu masa, dia siapkan satu task. Then the next time kita naikkan lagi, kita naikkan masa, kita naikkan masa dia macam tu. Okay, dia macam ala-ala kita training, kita training apa, kita jogging ke apa, hari ni jogging 1 kilometer, esok jogging 1 kilometer lebih, lepas tu jogging jauh sikit, ada macam tu. Sama juga dengan attention ni, boleh diterima macam tu. Start dulu dengan kata 10 minit, lepas tu naikkan 15 minit, naikkan kepada 20 minit, naikkan ke 30 minit untuk dia siapkan satu kerja dia. Ha, boleh train macam tu. Anak saya berusia 6 tahun lelaki di sekolah, kalau masih menyalin ayat-ayat depan putih selalu ketinggalan. Kadang-kadang saya nampak buku tu kosong aja tarikh. Ada tarikh je. Sini ni wah. 6 tahun lelaki di sekolah, kalau waktu salin ayat-ayat di papan putih, salin. Salin panggil apa? Salin tu lah, menyalin kopi. Ha. Selalu ketinggalan. Kadang-kadang kosong. Macam buku kosong tak ada. Start dengan kopi daripada atas lagi. Dekat sebelah-sebelah. Haa. So masalah kopi lah. So dia masalah kita panggil apa? Visual perception. Ha, visual perception maksudnya dia kopi daripada depan, tengok sana dia kopi ke bawah, tengok sana kopi ke bawah. So mungkin benda tu mungkin sukar untuk dia, susah untuk dia. Ha, jadi dia boleh start dulu dengan kopi yang dekat sebelah-sebelah lah, maksudnya sebelah lah, macam contoh yang ni kopi sebelah sini. So yang ini macam ni, okay, kopi sebelah-sebelah kan. Kopi sebelah-sebelah lah, maksudnya dia tak perlu too many pergerakan. Start dulu dengan yang senang, kopi macam tu. Sebab kopi whiteboard ke buku tu sebenarnya skill yang susah sebenarnya. Kalau kopi sebelah-sebelah pun tak boleh handle, kopi depan tu lagi tak boleh. Itu visual perception eh. Visual perception. Okay. Anak saya kat rumah pengasuh tengok handset. Tapi kat rumah saya tak bagi. Kat rumah bagi dia nak tengok TV tapi ada curfew. Sekarang umur 2 tahun 5 bulan hanya boleh sebut sepatah. Benda yang boleh cakap, baba adik dah siap. Atuk ka air lapar. Sangat tantrum. Kalau tak bagi apa dia nak, apa yang dia nak pun kadang-kadang saya tak faham. Nak halang pengasuh bagi handset tu saya tak tahu nak cakap macam mana. Sebab pengasuh cakap kalau tak bagi dia asyik kacau adik dia. Adik dia hantar juga pengasuh yang sama umur 5 bulan. Sebab saya takut dia punya timing dengan handset tu terlalu lama. Bila timing handset dia terlalu lama, benda yang dia akan, dia macam ni, kalau kanak-kanak dengan handphone, dengan gadget lah, dengan screen, especially handset lah, sebab benda tu dia boleh pegang tau. Kalau TV tu dia tak sangat efek dia, tapi kalau handset memang efek dia sangat ketara. Okay, benda yang sebenarnya yang dia akan efek first, dia punya behavior. Tantrum memang akan 2-3 kali ganda, akan lebih teruk berbanding biasa. Tantrum. Okay, sebab dia macam, cuma eh benda tu dia addicted, dia ketagih, macam hormon something lah, dia akan effect benda tu. Okay, so tantrum akan sangat teruk kalau biasanya akan berterusan. Okay, kalau tak stop benda tu. Sekarang ni isu dia memang pengasuh yang bagi gadget, jadi nak tak nak memang sama ada terpaksalah cakap kat pengasuh tu, bagi, jangan bagi gadget tapi bagi mainan, bagi benda lain. Bagi mainan tak apa, so dia main. Bekalkan mainan ataupun puan bekalkan mainan, suruh dia bagi. Jangan bagi phone. Sebab benda tu, sebab dia lama dekat sana, kita tak tahu mungkin seharian dia dengan benda tu. Dan benda tu akan effect dia punya otak, effect dia punya attention, sangat effect. Sekarang 2 tahun 5 bulan masa cakap sepatah-sepatah tu sangat sikit sebenarnya. Okay, sebab 2 tahun 5 bulan sepatutnya dah boleh ayat 2 perkataan, nak masuk 3 dah. So dia akan effect on dia punya attention, dia akan effect on dia punya awareness, akan effect on dia punya behavior, akan banyak isu. So sama ada memang kena cakap dekat tu, tak payah bagi langsung, memang kena stop. Saranan saya memang stop. Ataupun bekalkan dengan mainan, suruh dia banyak pun tak apa. Biar bersepah tak apa. Bagilah satu beg mainan, suruh dia main benda tu. So just jangan bagi handphone. Tu je tindakan yang boleh buat sekarang. So itu antara puan dengan pengasuh lah, ataupun cari pengasuh lain ke. Tapi banyak isu macam tu sebenarnya. Banyak isu macam tu. Ayah susah hati pun maknya doktor. Dalam kelas semasa mengajar kami pasang alpha music supaya student tenang. Masa memory game kena tutup. Okay. So boleh pasang alpha music, cuma kena tengoklah benda tu mengganggu atau tak. Sometimes yes, untuk tenang cuma boleh. Cuma jangan terlalu tenang, sebab nanti semua tidur. Ataupun dia lemau ke. Sometimes kita kena activate sikit. Kadang-kadang budak ni
bila physical activity dia kena deactivate the brain. So banyakkan physical juga. Okay, just banyakkan physical juga. Anak saya 3 tahun 7 bulan masih boleh belum boleh menulis, hanya menyunting. Sedangkan abang dan kakak dia sebelum ni setahun setengah dah pandai lukis bulatan. Wah, 3 tahun 7 bulan conteng. Bulat 3 tahun ni. Kalau 3 tahun 7 masih menyunting? Menyunting, start dengan join dot yang jauh. Cerita sikit kat belakang skrin tu. Okay, kalau anak yang belum baru setengah start menyunting, tapi biasa 3 tahun dia dah boleh fokus. Jadi start dengan join dot daripada hujung ke hujung dengan jarak yang jauh sikit. Antara ketak F4 lah. Ketak F4 kita buat dot dot, so dia sambung. Dot dot sambung macam tu. So dia ada, dia menyunting tu dengan tujuan. Menyunting dengan tujuan. Dia bukan sekadar menyunting tanpa arah tujuan. Okay. So dia bila nak buat bulat tu dia another skill. Another level of skill. Ah, contoh sikit. Ah, mana? Tengok start sikit. Ah, sini. Ah, ni contoh. Start dengan horizontal dengan vertical, melintang dengan. Okey, ni macam melintang menegak. Ataupun menegak. Sebab ini lebih senanglah berbanding bulatan. So, start dulu dengan yang macam ni. So dia menyunting dengan tujuan. Okey, so lepas ni. Lepas tu baru start dengan bulatan ataupun join dot buat shape lah. Triangle ataupun square. Okey, ataupun lepas tu baru buat shape lah. Square ke triangle dengan square, square ataupun triangle yang senang-senang. Lepas tu bulat. Kalau dia dah boleh control tangan dia untuk lukis tu, baru kita start dengan bulatan. So, ataupun buat, kalau buat titik-titik-titik bulatan tu boleh tak kan? Susah sikit. Susah eh? Okay. Satu-satu. Satu-satu je. Okay. So boleh try dulu supaya dan dia bulatan, menyunting dengan arah tuju. Ni kita tengok dia bulatan je. Kita bagi dot. Ini suju pusing dalam ni. Okey. Macam ni, ni ajar bulatan buat dot satu macam ni. So anak pusing. Lepas tu suruh anak lukis pusing keliling bulatan tu. Tu untuk ajar bulatan lah. Okey. Boleh kita buat kelas pra menulis lah, siapa nak join nanti dia datang. Akhir tahun ni. Akhir tahun lambat sangat. Untuk masuk sekolah awal tahun. Tak sempat nak praktis nanti. Ya, ya, mana tadi? Okey, tu untuk tadi Puan Syida, Syida. Tolong jawab soalan ibu di atas tu, Puan Sapura Zakaria. Okey, soalan mana? Sudah, nama anak cari je Puan Sapura Zakaria punya soalan. Sebab saya dah terkeluar daripada ni, saya tak jumpa Sapura apa soalan ni. Saya tak jumpa je. Tanya sekali lagi. Oh, saya dah jawab tadi kan. Masa kecil banyak terdedah pada TV, ciri autism datang, tak rangsang, semua benda tu kan. Saya dah jawab tadi kan. Kenapa bunga goyang tu? Goyang-goyang pegang. Ada. Tadi saya dah jawab dah yang soalan Puan Safura Zakaria. Faktor macam ni boleh sebabkan autism. Yes, sebenarnya kalau addicted dengan gadget daripada kecil dan terlalu lama masa pendedahan dia, yang itu memang boleh mengeluarkan ciri-ciri autism. Bukan mengeluarkan, boleh menyebabkan kanak-kanak tu menunjukkan ciri-ciri macam mana? Macam autism lah. Sudah menggegar pula. Sudah menggegar-gegar pula. Bergegar sangat. Pas sikit. Tak ada satu kat apa ni. Okay, okay, lagi satu soalan. Last. Normal ke anak umur 3 tahun banyak cakap? Oh, normal lah. Kau tak banyak cakap itu yang tak normal. Okay, kalau 3 tahun tu kalau dah boleh buat. 3 tahun sebenarnya dia dah berpopet. Budak 3 tahun bersembang. Macam dah boleh bersembang sebenarnya kalau 3 tahun tu. Tapi minimum 3 patah perkataan. Tu minimum lah tu, sikit sangat lah 3 patah tu. Okay, biasanya 3 patah ke atas. Anak saya 3 tahun lelaki tidak berminat dengan buku, hanya toys sahaja. Okey, tak apa. Bagus. Baguslah. Okey, buku
untuk 3 tahun kita bukan aim dia untuk baca. Kita tak perlu aim untuk baca buku. Kita hanya aim kalau 3 tahun tu aim just untuk dia selak, belajar untuk selak buku, belajar untuk nampak dalam buku tu ada apa, ada gambar, ada tulisan. Dia just macam explore. Kita just nak create minat pada buku. Kita bukan nak suruh dia expect dia baca satu-satu kata yang memang tak boleh baca lagi. Okay. Macam mana nak create minat pada buku tu? Hari tu saya ada buat live berkenaan buku kan, berkenaan buku. Hari Sabtu lepas kot boleh scroll balik pada saya punya live tu. Tapi kalau macam buku, untuk early stage, jangan bagi buku suruh dia baca, baca sendiri. Memang tak minat lah. Sebab dia pun tak tahu benda dia nak baca dalam tu kan. So apa yang macam mana nak create minat pada buku tadi tu, baca sama baca buku dengan dia. Keluarkan buku, buku yang banyak gambar, yang gambar dia menarik, tak banyak tulisan, banyak gambar je. Sebab kita bukan nak ajar ABC, kita bukan nak ajar membaca. Kita just nak perkenalkan buku tu dan kita nak ajar vocab dan bercerita, skill bercerita. Okay, so tengok buku tu, tengok gambar. Sejam je. Habis dah? Bye-bye IG dah habis. Dan tadi separuh jalan je lah. Okay, yang dekat IG dah habis kan, sebab sejam je. So tinggal kat Facebook je. Alright. So jadi kita nak create dia minat pada buku. Jadi kita baca buku tu, kita bukan baca tau, kita bercerita pasal buku tu. Buka buku dan kita cerita apa yang ada dalam tu. Oh, orang ni tengah buat apa, orang ni tengah buat audio, makan apa, tengah jadi apa. So kita bercerita dalam situasi yang kita bersembang dengan dia, dalam bahasa kita bersembang. Bukan kita baca satu-satu perkataan dalam buku tu. Sebab itu dia tak membantu untuk develop language. Okay, membaca. Kalau membaca later on, dia dah masuk sekolah nak membaca, itu yes, itu memang skill membaca. Tapi untuk early stage 3 tahun, itu lebih kepada skill kita nak ajar vocab dan ajar bercerita. Kalau kita nak ajar vocab dan bercerita, so definitely kita yang kena cerita dengan dia. Sebab kita nak apa yang kita cakap dengan dia tu sama level dengan dia pada masa tu, yang dia boleh capture. Okay? Kalau kita baca words by words, kadang-kadang dia tak boleh nak relate dengan dia story. Sebab kadang-kadang ada terlalu banyak perkataan, kalau dalam buku perkataan-perkataan kita tak guna pun dalam bercakap. Okay? So just create the interest. Okay, last soalan Jiha. Puan Jiha. Dari tadi last. 4 tahun perkataan dah 3 ke 4 tapi pelat. Pekat sangat. Oh, okay. Kadang-kadang susah nak teka juga apa. Pelat tu akan hilang sendiri ke? Atau kena jumpa speech therapy juga? Kalau di rumah macam mana nak buat? Okay, kalau 4 tahun, pelat sangat-sangat. Okay, satu soalan saya. Dia baru bercakap ataupun dah lama bercakap? Okay, umur dia 4 tahun. Tapi umur berapa dia start bercakap? Kalau dia memang start bercakap umur setahun, sampai sekarang masih lagi pelat, yang teruk, sampai kita susah nak faham, yang itu memang boleh check, boleh jumpa speech therapy dan check jenis pelat dia. Sebab kalau macam ni, kalau susah sangat nak faham, selalunya dia ada banyak pelat dia tu ada banyak jenis. Sebab setiap jenis tu lain-lain cara treatment dia. Okay. And lepas tu susah nak teka. Pelat dia biasa kalau katalah let's say dia baru start bercakap. Contohnya anak pun ni baru start bercakap, dalam 3 tahun boleh cakap. Okay, dia boleh cakap 3 tahun, sekarang 4 tahun. So dia dalam setahun language age 3 ke 4 perkataan. Quick five, laju juga. So tak apa kalau yang macam ni, tak apa. Point just bagi balik sebut, highlight balik sebutan yang dia cakap pelat tu. Contoh satu boleh teka dan satu lagi boleh highlight. Puan highlight dengan suara. Contohnya kalau dia cakap pelat perkataan buku, oh buku, macam just highlight the words yang dia pelat tu. Okay, tekankan bunyi tu untuk dia capture. Sebab dia punya language age macam setahun. Bagi saya kalau setahun ni masih pelat, bagi saya okey lagi. Sebab dia baru bercakap dalam masa setahun tapi dia burst sampai 3 ke 4 perkataan. Itu quite a lot sebenarnya. Dia aktiviti berlaku dalam otak dia sangat banyak. Sampai mungkin dia tak sempat nak control articulation dia. Kalau untuk kes macam ni, selalunya dia akan start improve sendiri. Tapi let's say kalau umur dah 5 tahun macam tu masih lagi susah nak faham dan tak ada improvement, yang tu pun pergi jumpa speech therapy lah untuk ni. Dan sekarang ni just banyak highlight kan bunyi-bunyi tu. Empat kali dah tanya tak keluar kat skrin je ke? Puan Malisa ada ke? Soalan dia, mana? Anak dia speech delay umur setahun 9 bulan sesuai tak hantar taskar. Setahun 5 bulan. Setahun 9. Speech delay. Boleh? Dia tak ada kat sini tapi keluar dekat handphone. Oh ya? Yeah.
Boleh sebenarnya, boleh boleh hantar taska, tapi jangan cari tadika yang duduk tu. Jangan cari yang duduk ataupun yang pengasuh ke apa macam tu, kan tak membantu sangat. Cari yang macam play school. Play school yang macam ada ada aktiviti bermain. Dia tak perlu lagi sekolah yang dia kena duduk, mengadap papan hitam, mengadap cikgu, tak perlu, tak perlu. Setahun semulaan banyak kan aktiviti bermain. Dia pergi sekolah untuk ajar dia bersosial kan, untuk ajar dia tengok orang lain buat apa, kanak-kanak lain cakap apa. Tapi dalam aktiviti yang penuh dengan fun, yang play based. Dia play based aktiviti, play based school. Play school lah, play school. Cari play school. Boleh? Tu kan, tu soalan dia, betul kan? Tentang taska. Okay. Tahun 9 boleh, boleh, tak ada masalah. Cari play school. Dan saya cari play school. Jangan cari yang macam untuk ajar membaca ke tu, tak perlu. Pengasuh pun tengok juga. Pengasuh pun bagi saya tak ada. Cari play school. Yang saya tahu play school yang saya suka suggest, Kindergarten lah. Saya kenal dia punya tu. Itu quite good, Kindergarten. Kalau kalau umur 1 tahun 9 bulan belum pandai cakap simple words macam mak, papa, dia just pandai say terima kasih kalau kak bagi barang. Kalau kita bagi barang. Salah tu baca short form. Dia ambil barang dari kita. Okay. Ada appointment ke speech therapy tapi bulan 11. Sign autism tak ada, cuma aktif bermain. Aktif bermain tak apa sebenarnya. Okay, aktif bermain okey. Cuma jangan sampai aktif sampai dia tak sedar diri dah lah. Kalau aktif kanak-kanak tu berlari dengan sebab, memanjat dengan sebab, sebenarnya tak apa, okey je. Daripada pasif kan lagi susah. Okay. Kalau aktif bermain tak apa, aktif bermain okey. Kalau yang aktif tak sedar diri tu, yang tu masalah sikit. Maksudnya dia melompat tak tentu hala, tak ada arah tujuan ni tu. Okay. So setahun 9 bulan. Okay, kira dah bulan 11 dah jumpa speech therapy, it's quite good. Banyakkan bagi rangsangan lah, tambahkan vocab dia dan tambahkan kefahaman. Okay, kefahaman vocab. Banyakkan interact dan tambahkan vocab harian, daily activity tu sentiasa cakap dengan dia apa yang kita buat, apa yang kita nampak, apa yang dia buat, apa yang dia nampak, apa yang dia pegang, apa yang dia tengah, just banyak describe benda tu, right? Tak payah describe lah, cakap satu dua patah cukup, tak payah panjang, right? So okay, itu saja. Kalau soalan tertinggal tu, termaaf. Kadang-kadang tak keluar tak dekat skrin. Kadang-kadang saya terskip. Tertinggal siapa? Sepuluh Nurul Osman ada ke? Tunggu-tunggulah. Tak ada? Puan Nurul Osman tadi saya tak jumpa soalan. Tak jumpa lah soalan Puan Nurul Osman. Saya tak jumpa. Ada tak? Ada. Macam? Anak umur 4 tahun 5 bulan dah mula bersekolah dalam sebulan. Social okay, speech delay. Dalam kelas tak berapa nak fokus, yang tak boleh duduk diam. Bila cikgu tegur suruh duduk, dia menangis. Latihan cikgu bagi pun ikut mood, kadang-kadang tak buat. Sekarang tengok macam stres kalau cikgu tegur sikit, menangis. Dan mula nak pergi sekolah, macam trauma sekarang. Emosi down. Adakah sesuai dia ada yang tak develop ke? Itu sebenarnya lebih kepada development, behavior development. Okay, dia selalu bukan sensory. Sebab sensory ni selalu dia daripada awal. Benda tu daripada awal. Dia bukan tiba-tiba develop. Dia tak macam ni. Dia sebenarnya untuk 4 tahun macam tu, okay, baru masuk sekolah. Mungkin macam ni lah kes dia. Okay, ni saya nampak lebih kepada isu behavior sebenarnya. Okay, isu behavior escape punya behavior. Okay, contoh dia macam ni. Kalau kat rumah, biasa kanak-kanak dia boleh buat apa benda yang dia suka. Okay, suka-suka ikut dia lah, dia nak main apa, dia nak buat apa. Dia tak, orang tak suruh dia buat, orang tak suruh dia belajar, orang tak suruh dia struggle doing something. Okay, so bila macam tu, bila dia masuk sekolah, tiba-tiba ada orang bagi arahan suruh dia buat. Tiba-tiba dia kena follow arahan orang. Tiba-tiba dia rasa macam, aku kena buat kerja. Benda tu susah.
kena ikut pula. Dan belajar tu, dan suruh buat homework semua tu bukan benda yang budak-budak suka, bukan benda-benda yang dia orang enjoy. Jadi dia akan start, biasa kadang-kadang dia akan start create the behavior untuk kita stopkan dia daripada benda. Contoh, kalau kita suruh buat, dia nangis. Bila dia nangis, kita kata okeylah, tak payah buat. So dia dah set, dia kata okey, setiap kali dia tak nak buat benda, dia kena nangis. So bila nangis, orang akan, dia tak payah buat. Itu escape plan dia, escape plan, okay. So dia akan keep doing that sebab orang respon macam tu. Okay, sama juga macam dia dah tak nak pergi sekolah. Sebab dia tahu bila pergi sekolah, dia kena buat benda-benda yang dia tak suka. Mungkin ada orang bagi instruction, bagi instruction dan follow instruction, kena buat homework. Dia stress, bukan dia stress tau. Benda tu adalah just a behavior yang dia develop untuk escape, tak nak buat benda yang dia tak suka. Ha, kalau kes-kes yang macam ni, sebenarnya just bagi je, just buat je. Kalau let's say benda tu kita tahu untuk kebaikan dia, benda tu of course lah bukan untuk sakit. Ha, benda tu bukan menyakitkan dia ataupun bukan penderaan, bukannya sampai tahap dia kan, jadi bukan penderaan semua. Memang kita tahu benda tu untuk dia belajar, is okay untuk kita push sebenarnya. Walaupun dia nangis, still buat kerja. Nangis-nangis lah, tapi siapkan kerja. Sampai bila dia nak nangis, dia akan stop. Memang akan stop. Ha, sebab behavior, issue behavior ni, sebab kita pun banyak handle. Sebenarnya benda tu sebenarnya biasa je. Biasa, rata-rata kanak-kanak kalau tak yang tak delay pun memang ada perangai kita macam tu. Yang delay pun, kita pun kadang-kadang ada behavior. Tak nak buat apa kan, tantrum. Ha, ada juga. Okay. Tak dapat gaji, marah macam tu lah. Tak adalah. So it, maksudnya itu manipulative behavior kita panggil. Dia cuba manipulate orang sekeliling dia untuk follow apa yang dia nak. So kalau kat sekolah, kalau cikgu kata buat latihan, buat something yang cikgu suruh buat, exercise apa-apa kerja, kalau dia nangis, suruh juga buat, ambil pegang, buatkan juga, pegang tangan dia, buatkan. Buat siapkan juga, siapkan, okey dah siap, tepuk tangan. Lepas dah siap tu, macam pujilah sikit, puji-puji bagusnya, apa semua. Macam ni lah kita nak, kita pun macam puji-puji sikit. Macam tu, so then lepas tu lepas lah, just nak siapkan kerja je. So dia tahu, later on kalau kita suruh buat kerja, dia nangis, still kena buat juga. Daripada dia nangis, baik dia buat, sebab penat nangis tu. So itu just the method of behavior. Tadi macam ada soalan panjang je, sekejap. Siapa tadi bagi soalan panjang ni? Dia macam baru keluar serentak. Ya ke? Okeylah, tak apalah, saya nak kena stop ni. Takut. Okey, kita jumpa lagi esok. Saya tanya balik soalan ni. Yang mana saya tak jawab tu esok, esok saya jawab. Esok saya jawab. Yang, sebab tadi saya ada mesej masuk juga. So, saya rasa tu saja tu hari ni. InsyaAllah esok hari apa? Khamis. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi hari lain pula. Kau rajin esok saya live. Okay, so itu saja. Terima kasih pada yang menonton, terima kasih pada yang bertanya. Diharapkan dapat membantu information sikit sebanyak. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.